Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sebangsa Sengarit. Gimana kabarnya dan kembali lagi di Lutfiaka Video. Dan senang sekali teman-teman di kesempatan siang hari ini saya berkesempatan untuk dolan di tempatnya The Neck Bima Sakti, pemilik Mas Priyo Santoso dari Kediri. Satu ekor lagi teman-teman sapi dari kandang The Neck Bima Sakti dengan bobot 1 ton up. Yang diberi nama Kliwon. Wih. Sapinya lebar ini, Mas. P berapa, Mas Priyo? Jos. Ini P3. P3. Tiga pasang, teman-teman. Kliwon ini kayak pasaran pasar hewan muntilan. Jos. Oh, ini kaki dan teracaknya masih bagus, teman-teman. Kayaknya kalau dibesarkan lagi masih bisa. Jus. Istimewa. Mantap. Kaki-kaki besar dan masih tegak bagian depan maupun yang belakang. Mantap. Sapinya juga bertanduk teman-teman dari jenis sapi simental. Lehernya leher beton, teman-teman. Bulat. Padahal ya, Mas, menangnya kalau sapi jumbo apalagi si mental ini biasanya di ini ya. Kaki ya. Kaki bagian bawah ini. Biasanya dekat teracak di atas ya. Teracak, ya, di atas teracak ini. Tapi kalau ini masih lurus ya, Mas? Masih lurus. Masih nyiku ya. Masih kuat penting dijemukan lagi. Nyiku enggak istilahnya. Masih bagus masih ini, bagus, Mas. Masih kliwon. Mantap ya. Kita lihat dari belakang juga. Jos gandos. Jos gandos. Sepasangarit. Mantap. Maksimal perkiraan Mas Priyo sampai berapa, Mas? Kalau dimaksimalkan lagi, seandainya ini dimaksimalkan jadi kurban sampai berapa? Analisis jenengan. Kalau ini ya perkiraan ya 12 bisa nyampe. 1200 bisa ya, Mas? Iya, bisa. Bisa nyampe. Dengan pakan ya. Dan manajemen yang baik pastinya, Mas. Iya. Bisa potensi 1200. Ha ha ha.